Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans Ayu Ting Ting, selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di malam hari ini, spesial bagi kalian yang malam hari ini belum pada bobo, Bang Mimin kembali menyuguhkan kabar pamungkas ya dari Ayu Ting Ting. Kabar tersebut datangnya dari postingan di salah satu sahabat, yakni akun yang bernama Indah Ria 90. Di mana dalam postingan tersebut terlihat ada sesuatu yang bikin kita bahagia ya, yakni terbongkarnya rahasia daripada kunjungan Melanie Ricardo kepada keluarga Ayu Ting Ting kemarin di kabar sebelumnya ya. Kita kan kemarin penasaran apa sih maksud daripada Melanie Ricardo datang ke rumah Ayu Ting Ting. Nah, pada malam hari ini di dalam postingan ini sedikit terkuak ya makna dibalik semua itu, ketika Melanie dan Ayu Ting Ting berbalas di akun Instagramnya. Mereka di postingan terakhirnya, kata Melanie, tahun depan nikah ya bro Ayu Ting Ting. Lalu dijawab oleh Ting Ting, saya kakak Min. Nah, itu adalah satu penemuan ya, bahwa salah satu yang mereka bicarakan tentunya kemarin mengenai pernikahan. Wah, siapa ya pasangan Ayu yang sebenarnya, yang saat bertemu dengan Melanie mungkin terungkap dari Ayu Ting Ting. Wah, tentunya kita penasaran ya. Lalu tak lupa dari postingan itu, Indah Ria menuliskan sebuah caption, kata dia, amin semoga terlaksana tahun depan Neng Ayu nikah dengan cinta sejatinya, doa terbaik untukmu. Kemudian Suyun, amin ya Rabbal Alamin. Indazua, amin. Suyanto 702, kata dia, amin Allahumma amin. Itu adalah beberapa respon dan tanggapan dari para sahabat yang melihat postingan di mana Melanie dan Ayu Ting Ting berbalas komen di akun Instagram yang menunjukkan bahwa mereka kemarin salah satunya membahas masalah pernikahan. Kita doakan ya, semoga Ayu Ting Ting segera menikah di tahun ini atau di tahun depan sebagaimana yang telah mereka bicarakan. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin di Ting Ting TV. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.